bolak balik gini ya. Ah, Nanda, ah. Ah, ada orang belakang. Ini dia DJ Niko. Kita mau kemana, Insyaallah? Jadi hari ini adalah vlog spesial untuk merayakan hari ulang tahun Icut. Yay, semuanya! Happy birthday, Icut! Happy birthday, Icut! So, hari ini kita mau ngapain aja ya? Bosan sama lo? Masa nggak senang-senang? Sebenarnya udah H+1 ya sih. Udah enggak tanggal 29 sih. Tapi ya udahlah. Jadi karena enggak ada teman di sini, maksudnya enggak ada teman-temanku seperti Nue dan yang lain-lain, akhirnya aku akan merayakan dengan teman-teman Indonesia aku yang ada di sini. Alright. Kita rencananya hari ini, guys, kita ini lagi mau jemput temanku dulu. Lalu kita mau ke Gold Coast. Itu kayak sejaman lah ya dari kota kita si Brisbane ini. Di sana ada apa sih? Kita mau main golf. Okay. Biasa juga main golf sama Nue, Ayah Seja dan lain-lain, tapi karena mereka gak ada, aku bersama teman-temanku yang lain bermain golf di Top Golf. Abis itu kesukaanku ya. Kayak kita kompetitif ya. Kita sangat kompetitif sih. Encol pasti kalah, jadi ya lihat aja. Kita mau main itu dulu, abis itu nanti kita lanjut. Kita mau main ke escape room. Karena kalian tahu kan kayak di Indonesia, di Jakarta tuh ada Pandora gitu-gitu. Nah, itu aku belum sempat sama sekali sih selama di Indo anyway. Jadi aku mau coba yang di sini dan kita coba yang paling menakutkan temanya dan yang paling susah yang aku yakin kita tidak dapat memecahkannya dan kita akan disebut keluar begitu saja tanpa ada usaha. Karena kayak udahlah bahasa Inggris. Enggak ngertian dia aku. Ya udah kalau gitu encol aja, nanti bisa bahasa Inggris. Jadi ya udah, kita nanti mau main itu tuh durasi nanti sejam ramean sama temanku. Terus mungkin kalau aku ada keberanian shot. Itu kayak berani ya, guys. Kalian tahu kan slingshot yang di Bali itu yang aku naik sama Noe, itu aku berani karena ada Noe kan. Ini mereka ini semua takut, Encol enggak mau naik. Ada satu temanku Anya, dia mau naik. Kalau kamu naik, aku kasih kamu apa? Bener ya? Iya. 10 juta berarti $1,000. Wow. Aku enggak suka deh kayak Noe gini dikit-dikit ngasih duit tapi nanti enggak ada duitnya. Ada. Bener ya? 1000 ya. Bukti transfernya kita tunjukin ya. Gengs. Oke, berani? Ini lebih takut sih, guys. Karena ini 2 kali lipat. Kalau yang di Bali kemarin tuh tingginya tuh 50 meter. Nah, kalau yang di sini itu tuh 90 meter, hampir 2 kali. Mau sampe bikin kaget juga. So, yaudah ya guys, banyak kali cincongku. Kita ini mau jemput temanku terus kita langsung OTW dan bermain. Semoga kalian juga bisa ikut kesenanganku hari ini dan makasih banyak buat semuanya yang udah doain, termasuk yang udah doain di ini ya, yang di shortsku yang Noe, Ayah Reja, semuanya itu Noe Pickup semuanya ngebajak. Thank you guys buat yang udah ucapin dan semuanya yang ngucapin di Instagram. Pokoknya makasih banyak. Semoga doanya balik lagi ke kalian ya. So, makasih banyak. Let's go, kita jalan-jalan dulu. Don't hate me cause I'm beautiful. Bisa dibalik kamera aku, Col. Macet ya. Ini. Aku norak kali gak sih? Makasih ya, Col, udah kasih kado kamera ini. Keren kali kakakku juga. Pantesan dia kayak, gak usah, gak bagus, nanti aja simpen aja duitnya, Encut. Gak usah beli. Kayak aku, ih ada apa ini? Kenapa aku gak beli? Ada apa? Ternyata dia beli, gengs, kamera ini. Sekarang kan biar kita merasakan Indonesia banget ya. Belum, ya belum. Biar saja ku tak sehebat matahari. Merah putih teruslah kau berkibar. Mungkinkah kau mampir hari ini? Jangan berlabun, tak ada gunanya, tak akan merubah ada. Gengs, aku udah sampai di gol. Ini Nanda dan kebodohannya. Dan adanya. Dan ada siapa lagi? Nggak usah lancul, udah sering. Udah ada Encol sama Jija, Mamam.
ada yang pesan makanan sampai 3 banyak kali. Kita lihat makanan dan kebodohannya. Nih, lagi lomba makan ayam. Dia salah pesan, si pintar ini salah pesan. Jadinya 3 deh. Kita mukbang ya, guys. Makasih loh Anya sama siapa nama dia ya? Nanda sama ini bunga-bungaan dan kado-kadonya. Makasih guys. Love you, love you, love you, love you, love you abang. Jadi kita mau main golf dulu. Aku yakin aku gak menang. Tapi pede dulu. Nyi. Aku gak suka ya kalau Oncol menang. Lihatlah skor kawan. Anak babi, kado buat anak babi. Jadi ini semua serba babi. Mana tapi pendek, tapi pendek. Dapat kado. Lupa aku tuh ya guys. Jadi aku udah bilang juga sama teman-temanku kayak aku. Iya lagi kayak, maksudnya mereka tahu aku tuh lagi seneng pakai cincin-cincin dan kalung-kalung. Dapat kado. Nah, ini juga tuh. Nyangkut. Wah. Iya, Anya tahu banget tahu. Apa yang kau bilang ya? Kayak aku suka kalung dan double-double kayak gini. Pokoknya tahu. Tahu dari siapa? Dari Ancol ya? Tapi ya guys, sumpah aku suka banget kalung. Aku kemarin bilang kan sama Ancol, aku pengen beli yang double-double gini. Yeay! Dapat rambut keribu guys! Dari anak babi untuk anak babi. Lihat guys! Lihat! Buat kaki Pokemon! Pikachu! Pakai sekarang? Iya, boleh. Emang aku pakai kuning kali gini, Jan. Ini aku udah digigit buaya. Ini buaya. Ini dari mana juga? Pake. Aku jadi dinosaurus. Ini dinosaurus ya? Apa ini? Buaya? Apa ini? Buaya sih buat kamu. Aku main golf pakai ini lucu enggak, guys? Makasih ya, Jan. Ini yang mau golf lagi ini ya. Makasih ya. Ini yang paling berharga. Ini enak, kado. Kado. Wow. Goblok. Kok aku jadi enggak jago, Ancol? Ancol. Tunggu, bisa nih enggak masuk pasir. Merah? Udah capek, aku kalah ya? Wup, mukul angin mah bro. Kenceng kali anginnya mah bro. Kita sekarang udah otw lagi, kita mau lanjut main lagi karena golfnya udah habis waktu. Karena lagi di mobil, kalian tau kan aku mau ngapain? Pasti aku bernyanyi dong. Dangdut kali Ancolnya. Kita harus fokus, nyetir. Jam 1, jam 2, jam 3, kau tak datang. Boleh curi. My sun and moon, girl, you everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You made a flower. Hey, kita udah di mana, Ancol? Kita pink kali gini, Ancol. Nama aku Naut. Naut siapa Naut? Ancol siapa Naut? Lagi pau tapi di laut. Ngomong apa sih, Ancol? Ancol. Bisa gak belajar dulu yang benar ngomongnya ya? Sekarang aku main pertama, karena nama aku Naut. Lumayan lah ya. Gak kelihatan? Gak tau, aku tau. Aku curi bola Ancol. Ah!
bagus ya. Ke ujung, ke ujung. Iyalah, harus dari bawah, nggak mau tahu. Sama aja. Gak salah sih mau turun di lift. Kita sekarang mau ke escape room guys. Udah capek main bowling. Udah capek guys. Udah capek Jija dapat kacamata yang gak bisa ditunjukin ya guys. Soalnya kalau aku masukin terus sensor satu layar ini sensor. Mana kekuatan. Ya sekarang kita lagi mau jalan ke escape room. Jujur aku takut sih ini guys. Karena ini kita ambil tema yang serial killer, jadi kayak ada pembunuhan-pembunuhan gitu ya. Jadi kita harus berusaha mencari clue gimana kita harus keluar dari escape roomnya. Dan kita ini gak ada yang pintar, cuma Anya yang pintar. Iya. Jadi kami hanya berharap dengan Anya. Jadi kalau Anya juga gak tahu, aku tidur di dalam sama Jija. Karena Jija juga penakut kayak aku. Kita udah di dalam, sekarang kita lagi cari clue di gelap. Can you not? Ini apa nih? Ini apa nih? Bos ini enggak ada. Ini apa nih? Enggak ada, Deng. Ini apa? Bisa enggak kita pakai ini? Itu ada code-nya. Mana coba lihat? Numbers ya? Oh, padlock beneran. Ada Sarah. Sekarang udah nyantok. Jadi katanya ceritanya di sini guys. Ada kuncinya. Pet. Itu nggak usah buka pakai ini. Memang cuma. Kita harus keluar ke sini guys. Ada waktunya itu loh, we. Ada kasih ini nggak? Apa? Lampu-lampu tolong guys, flash. Aku nggak bawa apa. Gatel nggak Nan? Sayang. Gatel nggak Nan? Sayang. Nggak lagi serius. Sayang. Kita tidak bisa keluar. Like these things. 1, 2, 3, 4. Oke, okay, kita coba lihat dari. Oh, 2. It's 2, 4, 5, 1, 3. Wait, maybe you have to click it. Huh? There's a 2. Oh. Iya, dotnya itu. Dotnya. Aku nggak tahu itu ya. Kuncinya. Coba aja bawa. Nanti berguna. Guys, kita udah berhasil satu room. Terus apa lagi? Ada dua. Ini buat borong-borong. Loh, itu belum bisa dibuka. Kirain udah ternyata. Kuncinya itu apa? Ternyata belum selesai, guys. Kita diem aja. Iya. Biar mereka cari. Udah kita bantu. Kita bantu. Guys, kita udah masuk ke ruangan kedua. Mana mau pakai mana pakai apa? Ini ada kunci satu nih. Ini oh. Aku enggak tinggi di depan. Encol liatin. Ini kan ini Encol. Enggak tahu ya. Aku mau diam lagi sama Jija. Oh ini. Kalian tidur dulu. Tidur dulu. Waktunya tidur. Ini waktunya enggak bisa dibuka aja. Sudah waktunya tidur kali ya. Teman-temanku sangat berguna. Aku sangat tidak berguna. Ada X. X-squared, kan? Iya, X.
kayaknya tulisannya deh. Soalnya green-nya ujung ini. Hah? Berarti blue duluan coba. Blue duluan. Blue. Hitam. Black. Eh, yellow. Black. Ikutin dikit. Dikit aja, jangan kasih tahu. Sudah. Yellow. Teruslah kau berkina di ujung tiang yang tinggi. Nah, ini kembali, jangan kembali. Oh my god. Ini dari dirinya mau kembali-kembalinya. Ini kayak baterai soalnya. Nggak ada pasangan tuh. Apa nih, baterai ya? Nggak ada pasangan tuh. Kita masuk ke dalam tereng tereng Encol yang terakhir. Ada apa, this is another room. Quick, just go in. Bismillah. Why, what's happened? Bismillah. Gak tau aku. Ah, the room's not gone. Ini termasuk besar sih. Takut. Ditutup. Kok kamu tutup? Lu mau keluar enggak? Iya. Ini udah ini apa ya? Did you need a clue key? Just ask for a clue. Yes. Yes. Hold. Mind your way. Just a second. Tunggu. Ini apa maksudnya tadi tiga ini? Tapi ada pada ini ya. Kayak ini deh. Ini berapa nih? 1, 2, 3. Oh, masukin semua. Ini udah. Ada ekor enggak ya? Ada. Apa katanya? The ears that above the sorted part. Hati apa nih? Apa sorted part? Anya. Ayo Anya berpikirannya. Kita biarkan Encol di sana. Biasanya kameramennya selamat. Mana? Hilang. Hah? Tadi ada cewek. Yang betul. Kompor. Tadi enggak kebuka ini. Ini mana yang kerja? Coba kamu buka. Itu kebuka, Jo. Iya betulan, coba buka. Buka. Oh, enggak berani. Berani. Buka, ayo. Itu apa yang jatuh? Enggak ya? Ini infinity. Oh, wait. What the fuck? Apa, we? Apa? Coba, Cok, buka lagi pintunya, Cok. Kamu buka sana. Ini dia DJ Niko. Berubah, tunggu. Berubah. Berubah. Jangan pencet berubah warna. Oh iya. Iya, tapi aku mau tahu warna apa. Ini sama enggak warnanya? Enggak, belum. Ini ada yang biru, ada yang hijau. Ada gunanya aku kan lihat warna. Iya. Tadi yang kalian putar dia hijau tadi. Ini itu. Kita pintu masuknya dari sini. Soalnya dari sini pulang.
Kita masuk ke sana. Coba buka dulu. Gak mau. Betulan, ayo. Bapak bilang kan tadi pas muncul di DJ kayaknya berubah deh. Nah, kan bener. Merah. Merah. Kalau merah semua. Enggak, dia tiap kamu pencet berubah warnanya. Udah, coba matiin. Udah? Enggak. Enggak ada. Apa lihat nih ada biru, hijau, kuning, merah. Ini belum. Kuning. Aku takut ada apa nih? Aku gak mau jangkir-jangkir lagi. Hah? Itu apa hijau enggak sih? Yang sebelah sini itu hijau kok kuning? Iya, ini benar warnanya. Sebelahnya enggak? Ada otak, guys. Kami enggak ada otak lah. Enggak ada otaknya. Ini kosong dua, empat. Loh? Kuncinya apa? Oh, kunci tadi nih. Tadi kita minta kunci mana? Kita sini-sini aja. Oh, kuncinya ini? Ini enggak, ini. Kunci apa tadi? Ini, dalam sini. Oh, oh iya. Yang di dalamnya. Takut. There's a lock here. Wait. Oh iya, there's multiple here. Kita enggak? Or... Nah. Yes. Lu, apa? Ngintip, Anya. Oh, kunci. Itu untuk buka dari ya, bukan? Di kompor. Maybe. Joget. Dia seru kalau jadi DJ, tapi Intel enggak.
fun, challenging. Tapi kurang challenging, challenging. Kalian minta aku dulu terus ya. Aku minta, bukan minta. Iya, dia maksud dia kayak, Dini, dulu mau peluh nggak? Jadi kayak bukan dia yang nanya aku. So, aku kira apa rate yang jauh? Maybe 6.5 because it's not that scary. Iya sih, aku juga kalau kasih ya 7 masih oke lah. Karena kita pikir bakal serem banget ya guys. Ternyata kita udah siapin mental. Iya, karena katanya itu yang paling serem dan difficulty-nya tuh kayak 5 out of 5. Jadi kayak emang paling susah dan paling serem. Tapi kayak ruangannya juga nggak serem ya. Terus clue-nya memang susah, tapi kami curang, kami minta clue terus. Kayak kalau udah panik, clue gitu. Tapi ya untuk pertama kali, untuk first time oke lah. Maksudnya melatih otak, kayak mencari-cari tahu dari gambar-gambar, angka-angka semuanya oke lah. So, kita mau kemana lagi, Nek? Kita mau Mother Friday aku ya? Next screenshot. Next screenshot, iya. Yeah. Jadi rencana kita mau next screenshot. Nah, Nanda doang. Ini kita dapet ini. Ini apa sih namanya? Pin ya kan. Dapat serial killer sesuai tema kita tadi. Yeay. Gimana? So yaudah guys, kita mau naik tadi atau mau ngapain? Let's check it out. I always knew you were the best, the coolest girl I know. So prettier than all the rest, the star on my show. Aku mau naik gak ya guys? Kayak takut banget. Ayo aja. Nope. Kok udah ngantri aja guys. Rupiah loh. Mana? Cash guys. Kita dapat 10 juta alias 1 ribu. Ngomong apa aku 1 ribu. Pegang
habis ini mau lari kemana-mana belum tahu sih, kita coba lihat lagi ya kalau dia bisa mainin kita main, kalau nggak kita coba jalan-jalan. Terus kita udah nggak ada apa-apa lagi guys, ternyata udah tutup semua, nggak bisa nongkrong lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita mau ngapain? So yaudah guys, itu aja untuk ini ya berde-berdean kita hari ini. Makasih ya guys sudah mau temenin main-main. Senang, makasih udah buat aku senang hari ini, walaupun aku juga yang bikin dikagetin terus ya. Ke jantung, olahraga jantung aku hari ini ya. Jadi ya, jangan kapok, kita main lagi nanti ya. Nanti Halloween-Halloween ya, 1000 lagi ya. Kalau sendiri 2000. Yaudah guys, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment. Nggak ada yang ngomong. Bye.